Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, guys. Cak Mujib. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dijauhkan dari segala mara bahaya, malapetaka bencana dan bala serta berbagai macam penyakit. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, di sini ada terbaru ya, terkini, dan ini berita daripada Ustadz Ebit Liu. Yang mana Ustadz Ebit Liu hadiahkan 1 lori minyak goreng, guys. Untuk orang Kronjo, oke, Kronjo, Balaraja Barat, Banten, Indonesia, Banten ya. So, ini daripada Khori Channel, jangan lupa untuk di like, share, komen, dan subscribe-nya, guys. Linknya ada di deskripsi ya kan. Dan di sini lagi-lagi Ustadz Ebit Liu menghadiahkan ya istilahnya kepada orang Indonesia minyak goreng, guys, yang mana minyak goreng bisa dibilang lumayan mahal seperti itu. Yang dulunya cuma 13.000 ya kan, ada yang 12.000 ya kan, tapi sekarang mencapai di 25.000 sampai ya ada yang 30.000 tergantung daripada mereknya juga. Dan di sini Allahu Akbar Ustadz, Ustadz ya, kebaikan orang Malaysia tidak akan pernah kita lupakan ya. So, langsung saja guys, kita tengok videonya, let's go. Oke. Allahu Akbar. Ustaz Ebilio hadiahkan 1 lori minyak masak untuk orang Kronjo, Balaraja Barat, Banten, Indonesia. Allahu Akbar. Allah. Masya Allah. Melihat wajah Ustaz Ebit Liu ini kita macam Allah serono senang macam tu ya. Banyak banget yang antri guys di sini. Allahu Akbar. Dengan kelangkaan kemarin istilahnya minyak goreng ya kan. Ustaz Ebit Liu langsung turun ya untuk memberikan kepada rakyat Indonesia di Kronjo ini guys, dan mereka sangat senang sekali pasti. Allah, apalagi ibu-ibu itu kan. Wah. Ini kalau 250.000 guys. 50.000 itu termasuk uang besar kalau di kampung ya. Boleh tengoklah wajah-wajah mereka untuk mendapatkan minyak goreng ya, minyak masak nih. Pastilah senang, seronok. Ya Allah, tapi mengantrilah di situ. Masya Allah. Oke guys, sangat singkat sekali videonya, hanya 2 menit saja, dan di sini kita akan baca komentar-komentar daripada netizen ya. Ya Allah, terima kasih karena menghadir insan yang mulia. Ya Allah, permudahkan segala urusan anak Ebit dan anak-anak buahnya. Mudah-mudahan semuanya di bawah lindungan-Mu ya Allah. Amin amin Allahumma amin. Alhamdulillah Ustaz Ebit menolong saudara-saudara kita di Indonesia, apalagi di bulan mulia yang barakah ini. Semoga Ustaz Ebit senantiasa dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Banyak sekali selanya di sini yang mendoakan. Salam dari Malaysia. Semoga Ustaz dan kru sehat-sehat. Semoga Allah permudahkan urusan. Oke, Masya Allah, alhamdulillah. Moga Ustaz Ebit Liu selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Rizki untuk dikongsi bersama. Betul. Alhamdulillah, Allah permudahkan segala urusan UEL ya dan kumpulannya. Dan banyak sekali di sini komentarnya itu doa semuanya, guys. Allahu Akbar. Maka jangan pernah takut untuk berbuat kebaikan, karena ketika kita berbuat kebaikan maka doa orang-orang untuk kita yang baik-baik itu pasti akan datang ya kan. Nah, di sini ada salah satu video lagi guys yang berita terkini daripada Ustaz Ebit Liu lagi, yaitu bantu anak muda pang di jalanan Jakarta, Indonesia. So, saya sudah penasaran juga ini pasal anak pang, bagaimana pendapat daripada Ustaz Ebit Liu ya kan, apa yang disampaikan nanti. Jom kita tengok videonya, let's go. Lagi ini masih dari Abang Khori Channel ya, jangan lupa di like, share, komen, subscribe nya bersama anak pang jalanan di Jakarta. Lembut hati dan baik anak muda ini. Oke, Masya Allah.
tanah di jalan dan melalui hidup ujian mereka, di sebalik tato mereka ada kisah air mata Allah. Bagusnya Ustaz Abid Liu tuh, dia tuh boleh kemana-mana, kan? Jadi ke tempat orang yang macam ni boleh, gangster boleh, tempat-tempat yang menyeramkan juga pun boleh. Semua terima dengan Ustaz Abid Liu ni. Allahu Akbar. Itulah guys, niat baik tak akan menghalangi istilahnya daripada kita semua untuk senantiasa istilahnya berbagi kepada semua orang seperti itu. Jadi dengan niat hati yang baik, maka semua orang akan menerima itu. Tapi kalau kita kebaikan kita kadang ada ininya gitu kan, ada nah itu kadang orang enggak gitu. Tapi kalau apa usaha Abid Liu, kalau kita lihat adalah ketulusan untuk membantu sesama, itu memang keluar daripada auranya usaha Abid Liu ini, masya Allah. Dan pasti orang menangis ya ketika didakwah oleh usaha Abid Liu, ketika usaha Abid Liu beri nasihat juga. Bercerai semenjak kecil. Siapa sangka di sebalik wajah yang kurang, mungkin mereka ini adalah ujian hidup. Usaha belanja anak pam, buka puasa, kemudian shopping baju hari raya. Allah. Kemudian ajak check-in hotel semua 9 bilik untuk mereka. Sebab sedih masa solat semua menangis dengan ustaz. Tak tahan menangis mereka semua, nak solat dan nak hijrah. Jadi imam juga anak pangnya guys. Musa akan aturkan supaya sebagian mereka dapat keluar tabligh. Wow, keren. Oh, ini juga pang juga ya. Ukhti ini. Allah. Ya Allah, jika ada kebaikan untuk semua ini, kami hadiahkan buat mak ayah kami. Allah. Okay guys. Kita boleh lihat tadi macam mana istilahnya. Ketika Ustaz Abid Liu datang kepada orang yang seperti ini, ya anak-anak bertato, anak-anak apa ya namanya ini, pang ya, anak-anak jalanan lah ya, anak-anak pang jalanan Jakarta gitu kan. Dan mereka semuanya baik. Maka daripada itu ketika banyak juga di YouTube ya kan, ketika mereka diwawancarai, jangan pernah melihat kami itu daripada tato kami ya. Karena setiap orang pasti punya hati yang baik ya. Setiap orang itu pasti punya sifat baik dan ada juga sifat buruk. Tapi semua itu tergantung daripada lingkungan kita. Tapi kebanyakan orang-orang yang seperti ini itu kesetiakawanan mereka sangat-sangat tinggi ya kan. Sama lingkungan juga sangat-sangat tinggi. Sehingga kalau ada sampah pun mereka ambil. Ya mereka ambil, mereka simpan ya. Lalu dibuang ke tempat sampah. Berbeza dengan kita terkadang kita ini tak menghiraukan hal seperti itu. Lingkungan kita, sampah-sampah berserakan di mana-mana, kita pun cuek. Kita pun tak, biasalah, tak apa. Macam tu. Tapi mereka ini, masya Allah, ya. Mereka ini sebenarnya, tak tahu nak cakap juga ya. Ada juga keluarga yang broken home, ya kan. Ada juga istilahnya ibu bapa dia memang bertengkar selalu. Lepas tu dia pergi je lah. Tak nak macam tu. So semoga teman-teman semua dan Ustaz Abid Liu juga senantiasa diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dituntun ke jalan yang benar. Dan semoga dengan berjumpa dengan Ustaz Abid Liu ini, ya budak-budak ataupun anak-anak ini, ya kan, abang-abang ini, akak-akak ini, ya kan, diberikan jalan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menuju ridha Allah Subhanahu Wa Taala. Keluar hijrah dan juga boleh istilahnya mencari ilmu lagi, mencari ilmu agama. Dan insya Allah
Insya Allah dengan seperti itu, kebaikan-kebaikan itu akan datang kepada kita. So mungkin itu saja video kali ini guys. Terima kasih sudah tengok video ini sampai selesai. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Dan buat teman-teman semua, jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe-nya kepada Abang Khori Channel ya. Sudah 68k subscriber. Saya berharap dengan video ini ya, channel Abang Khori Channel ini bisa sampai ke 100.000 subscriber insya Allah dalam waktu dekat. Amin amin ya rabbal alamin. Langsung saja guys menuju ke beliau ya, karena beliau menyajikan informasi-informasi menarik tentang berkaitan dengan usaha Abilio dan lain sebagainya. Terima kasih sudah tengok video ini sampai selesai. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.